Oke, selamat sore semua. Masih bersama gue. Hari ini kita masih puasa di minggu-minggu terakhir. Hari ini gue kedatangan paket yang gede. Apa itu? Wah, sampai 2 kilo pengirimannya. Kita langsung buka aja. Ya. Ya, kemarin gue nonton Transformer gitu dan tertarik nyari figurnya dan ketemu yang ini. Yellow Box Mechanical Alloy version Bumblebee Deformation dari Black Mamba. Katanya sih worth it. Ya. Kita buka, kita lihat dulu ini. Ini versi bootlegnya ya, sebenarnya yang apa sih, versi Hasbro-nya ada, tapi ukurannya lebih kecil dari ini. Black Mamba ngebuat lebih besar dari ini, keren banget. Oke. Langsung kita buka aja. Ya, dapat manu, Bu. Oke, ini kita dapat dua senjata. Kita tidak dapat apa sih? Versi pelindung topinya. Kalau yang Hasbro itu dapat. Ini diecast, gue kira plastik, pantas sampai 2 kilo. Ini diecast, dan ada beberapa part yang plastik, beberapa diecast. Wah, harus dikeluarin dulu nih, banyak tali-talinya masih terperangkap, kita keluarin dulu dah. Kalau udah keluar langsung dilihat. Wah, gila, ini asli bagus banget sumpah. Untuk harga di bawah 200.000, wah, separah. Detail abis. Detail abis. Wah. Nanti gue bikin video pose-posenya kali ya. Untuk artikulasi, ini kaki 360, tangan 360, kepala cuma sedikit. Dan pasti ini buat pose-pose. Oh, kaki juga bisa masalah nih. Bisa dimiringin, bisa diiniin. Tuh kan, kaki itu bisa di posisi-posisi ini, pose lu bisa diapain aja deh. Wah, gila bagus banget sumpah. Wah, detail ini metal tangannya tuh, beda warna kan, rada gelap. Diecast. Oke. Wah. Oke, ini dia bentuk mobilnya, agak ribet juga. So, simple ya. Ini senjatanya bisa ditaruh di sini. Mana teh? Hop. Ini bisa ditaruh di sini.
Untuk bannya juga dia muter. Oke. Langsung pemotretan aja Bumblebee itu. Oke, selesai sudah review dan unboxing Bumblebee dari Black Mamba Deformation ini. See you di next video selanjutnya. Bye. Keren, worth it. Beli, murah. Diecast. Beli. Bye.